supaya lebih baguslah layanannya ke masyarakat yang saya. BPJS sekarang sudah diproses ya beberapa kali, mudah-mudahan sebentar lagi aturannya keluar, kita akan melakukan standar minimal ya. Jadi standar minimal kelas yang namanya KRIS ya, satu, supaya lebih baguslah layanannya ke masyarakat. Yang saya ingat ya, nomor satu maksimal ruang bednya itu satu ruangan 4. Kemudian ada kewajiban harus ada kamar mandi. Itu yang biasanya agak berat. Ya, kalau kita lihat sekarang kan banyak layanan BPJS, ada yang 6, ada yang 8. Kemudian dia harus jalan keluar kalau sakit. Nah, itu yang kita standarisasi. Yang lainnya sih umumnya sudah bisa dipenuhi rumah sakit. Mungkin yang agak mesti didorong rumah sakit adalah itu. Supaya layanan BPJS untuk kelas-kelas yang di bawahnya lebih baik. Nah, saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.